Pemirsa, sejumlah rumah warga Kabupaten Cianjur mengalami rusak berat akibat ledakan dinamit yang digunakan perusahaan tambang meledakkan bukit batu. Selain itu, warga pun harus mengungsi karena khawatir rumah mereka roboh. Beginilah kondisi rumah warga di Kampung Rokek, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Setiap hari retakan pada bangunan rumah warga semakin melebar, bahkan sebagian dinding bangunan roboh. Peristiwa tersebut terjadi akibat dari getaran ledakan dinamit yang dipakai perusahaan pertambangan meledakkan bukit batu yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman warga. Selain itu, warga juga terpaksa harus mengungsi saat menjelang sore hari ke rumah sanak saudara mereka yang lebih aman. Warga khawatir rumah mereka tiba-tiba roboh saat malam hari. Menurut warga, sebelum adanya ledakan dengan menggunakan dinamit, rumah warga tidak mengalami retak-retak dan rusak. Namun setelah perusahaan mulai sering melakukan peledakan bukit batu di beberapa titik dan berjarak hanya 300 meter dari pemukiman warga. Kerusakan pada rumah warga mulai terjadi, warga juga mengaku pernah mendapat uang kompensasi dari perusahaan, namun hanya beberapa kali saja. Selain rumah warga yang rusak, akses jalan menuju kampung lainnya juga tertutup akibat longsoran tambang usai terjadi ledakan. Hari ini ngungsi gini. Ya, tiap sore. Tadi pulang tuh di gubuk kecil ibu mah. Kalau siang mah di gubuk kecil, kalau malam di rumah anak. Warga yang lain juga sama? Iya sama. Itu teh kosong pak, rumah pada retak semuanya. Setiap kapan ibu ngungsi bu? Setiap sore. Kalau ada hujan. Setiap malam. Kalau nggak hujan juga ibu takut. Perusahaan pengen ngeledakin batu ini di belakang rumah bapak ini, mereka ngasih tahu nggak pak? Ngasih tahu. Mau ledakan. Bapak terusnya kemudian ngungsi atau gimana? Iya, kalau dari sana ke bawah. Pak, jadi sebelum ada peledakan ini rumah nggak seperti ini ya pak? Iya nggak, masih parah lah. Dan kan dari sana dulu. Kondisi pas sudah mulai kondisi rumah bapak parah ini pas sudah ada peledakan ini. Peledakan langsung longsor. Longsor. Sementara itu pihak perusahaan mengakui pemakaian dinamit saat meledakan bukit batu yang lokasinya berada di pemukiman warga. Namun aktivitas tersebut sudah mendapat persetujuan dari warga serta pihak desa dan kecamatan setempat. Untuk bahan peledak sendiri gimana itu Pak? Kok bisa meledakan batu dekat pemukiman warga? Itu udah mempunyai izin warga, dulunya udah bikin izin warga. Setelah keluar izin dari warga, makanya melaksanakan peledakan. Kalau dari pihak Pemda sendiri atau pihak kepolisian atau TNI sendiri sudah izin? Udah ada, sudah hadir. Pas waktu peledakan sendiri ada? Ada, di kepolisian ada. Itu daya ledaknya sendiri berapa meter Pak? Jangkauan? Hanya 50 meter, paling besar itu 50 meter. Dan itu dilakukan setiap minggu atau setiap bulan atau berapa kali Pak? Ya seminggu, kadang dua kali, satu kali gitu. Pihak perusahaan mencatat baru ada 7 rumah warga yang terdampak akibat ledakan. Rencananya perusahaan akan merelokasi rumah warga tersebut ke tempat yang lebih aman. Heri Setiawan, Bandung TV.